Baik, belum reda isu kelewatan benih padi, golongan pesawah di negeri Perlis sekali lagi diuji. Kali ini dengan musibah banjir yang menenggelam petak sawah dan memusnahkan hampir 900 hektar tanaman padi mereka di beberapa kawasan di Kangar dan Arau. Menurut pesawah, kemusnahan itu berlaku setelah padi mereka yang baru berusia seminggu terendam sejak 4 hari lalu. Dakwa mereka, masalah banjir itu berlaku sejak musim penanaman padi tahun lalu yang dipercayai berpunca daripada sekatan yang dibina pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri di Sungai Pengkalan Asam, Kangar. Projek itu didakwa telah menyebabkan aliran beberapa sungai berkaitan terjejas sehingga berlakunya limpahan air masuk ke kawasan sawah setiap kali hujan lebat dan air laut pasang. Puncah dia sebab daripada tekanan ayak tu lah, ayak tak dampi. Ya, masalah tu saja. Masalah lain-lain tak ada. Sebelum ni kalau jadi lagu ni banjir lah. Ya, hujan lebat, ayak besar. Alhamdulillah tak ada masa. Hujan sikit pun dah tenggelam dah. Tinjauan mendapati ada petak sawah yang ditenggelami air kira-kira 2 meter. Tambah mereka, sawah yang dimasuki air kebiasaannya memakan masa 10 hari untuk surut jika tiada hujan. Lebih meresahkan keadaan air laut pasang yang boleh memburukkan lagi keadaan itu. Tentu dengan hujan nak turun lagi lah dengan hujan, dengan keadaan lah ni ayak pasang kan. Baru-baru ni 3 bulan Melayu kan. Jadi bertembung dengan ayak tu sama. Contoh tadi dekat situ ayak tak naik tak sebab sekarang ni mungkin ayak pasang. Kalau kita pam pun tak buang ke mana. Kalau kita pam dari bendang masuk sungai pun dia benda yang sama. Dia akan pusing balik masuk ke bendang, masuk ke petak kan. Kalau kita buang ke sungai lain pun benda tu yang sama. Hujan atas musim macam musim lah ni hujan memang turun. Memang taburan hujan tinggi. Benda ni tak akan selesai masalah. Melainkan kalau buang pangan tu, buat macam dulu balik. InsyaAllah benda ni boleh selesai. Kerugian yang ditanggung pesawah pula dianggarkan melebihi RM1,200 termasuk kos sewa jentera. Kena hati cepatlah sebab kita dalam lebih kurang 2 minggu lagi, kita nak kena tabuk dah. Tapi kalau ayak dah penuh batas, nak tabuk macam mana? Kita putak-putak dah, kita badai-badai dah, semua kita buat dah. Tapi nak tunggu ayak surut yang kita nak tabuk. Menurut Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, kira-kira 896 hektar padi telah dilaporkan terjejas dan ditenggelami air. Antara kawasan terjejas termasuk Alur Banat, Kampung Banat, Kampung Teluk Bakung, Kampung Sena dan Kampung Teluk. Dalam perkembangan sama, rintihan pesawah mendapat perhatian Kerajaan Negeri Perlis yang akan mengkaji punca sebenar berlakunya limpahan air ke kawasan sawah berkenaan. Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof berkata, pihaknya bersama MADA dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri akan mencari penyelesaian jangka panjang. Jadi hari ini sama-sama dengan rakan-rakan saya dengan YB Saleh, kami akan turun dan menganalisis keadaan ini dulu. Kerana kadang-kadang kita tak boleh selesaikan masalah di peringkat sini. Sebab ada lagi masalah-masalah lain di peringkat hulu yang kita harus fahami, antara tentang saliran, tempatan, malah keadaan tandop, kawalan pintu air dan sebagainya. Apatah lagi melibatkan kawasan JPS dan juga di kawasan MADA. Jelasnya, beliau akan meminta laporan dari pihak JPS dan MADA berkaitan pengurusan bersama antara sungai dan saliran untuk pesawah terlibat. Difahamkan projek sekatan atau ampang rendah yang dibina di Sungai Pengkalan Asam itu berfungsi sebagai penahan air pada musim kemarau dan mengawal kemasukan air laut pasang ke dalam sungai bagi mengelak limpahan. Sebagai tindakan awal terhadap masalah yang dihadapi pesawah ketika ini, pihak JPS telah membuka lubang pada bongkahan sekatan berkenaan selain membuat korekan alur limpah bagi meningkatkan kelajuan air keluar ke laut. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.